Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam bahagian 2. Okay, so untuk bahagian 2 ni saya cuma ini sekadar sedikit perkongsian ilmu. Okay, bagaimana untuk kita meningkatkan bilangan like di Facebook, bilangan tweet di Twitter, di fanpage dan sebagainya lah. Okey, jadi beberapa tips yang saya boleh kongsikan dengan anda. Okey, nombor satu, pertama, apa yang kena kita lakukan adalah isi kandungan Facebook page memberi minat dan kepentingan peribadi fans yang akan mendorong mereka untuk likes kita punya status. Okey, dan yang kedua, kita juga boleh gunakan humor, okay, dan jenaka digunakan untuk imbangkan post-post yang serius. Dia mesti berkaitan dengan fans bagi menyediakan konten yang segar dan menghiburkan. Yang ketiga, penggunaan gambar yang comel, okay, di wall page akan membantu mengumpul trafik dan menggalakkan share. Maknanya kita post gambar-gambar macam tu, kemudian ialah orang akan like, akan komen mungkin, dan juga yang salah satu sebab tu orang akan share, so dia akan jadi lebih viral lah maksud dia. Okey, pastikan juga isi kandungan juga memberi manfaat kepada fan. Selelonya mengetengahkan informasi dalam bentuk fakta, berita, infografik, video, contoh dan lain-lain lah. Contohnya how to, okey, bagaimana. Okey, ini kadang-kadang orang sukalah untuk mendapatkan ilmu. So dia suka how to, macam mana nak buat scan-scan scan, macam mana nak buat scan-scan lah. So orang akan like, mungkin juga orang akan share lah perkara yang kita sharekan dalam post kita lah. Okey, yang seterusnya nombor 5, admin juga kita perlu alert pada hal ehwal isu semasa. Okey, so kita boleh share mengenai info bernama isu semasa tersebut, tapi yang paling penting sekali etika kita adalah kita kena pastikan bahawa kesahan daripada berita itu betul ataupun tak betul lah. Kadang-kadang ialah zaman sekarang dan zaman fitnah, so kita jangan cepat sangat share sesuatu benda yang apa nama orang kata, yang kalau rasa kita rasa meragukan ataupun rasa tak sesuai, tak kena, so jangan share lah. Okay, so sebab nanti kita akan nama kita dapat pahala pula, dapat share pula, sorry, kita dapat share pula apa nama atas dosa yang orang buat kan, share apa nama, kita dapat saham, orang kata kita dapat saham menabur fitnah pula, menyebarkan fitnah lagi. Okay, dan yang keenam, gunakan ayat yang ringkas dan padat, elakkan ayat panjang berjela. Paling penting, tulis ayat yang berkaitan dengan bidang perniagaan kita lah. So nanti saya akan tunjukkan pada anda macam mana, apa trip saya, bagaimana kita nak dapatkan ayat-ayat ni lah. Okay, kalau boleh mana kita elakkan yang panjang. Okay, tapi kalau tak ada juga, so kita boleh, kalau tak ada masa dan sebagainya, kita just copy paste lah daripada satu tempat ni. Okay, dan yang ketujuh, gunakan Facebook apps atau dan juga Facebook ads lah. Okay, yang ni level ini kena pergi satu khusus lain lah, bidang lain, dan insyaAllah ada masa nanti, ada rezeki, so saya akan sediakan satu tutorial lah untuk Facebook ads. Okay, dan sekarang pun dah ada banyak kat market lah untuk Facebook ads, untuk Facebook app kan, kelas pertama, mungkin ada bengkel dan sebagainya lah yang boleh anda ikuti. Okay, so untuk bagaimana caranya untuk kita nak sediakan post, apa post, bila nak post. Okey, itu persoalan-persoalan yang biasanya orang orang fikirlah. Okey, kalau nak buat auto post ni pun apa benda yang nak dipost. Okey, lepas tu mana bahan nak dapat, mana idea nak dapat, kemudian apa nama, dari sumbernya dari mana. Okey, pukul berapa nak post dan sebagainya lah. Okay, so hari ni saya akan tunjukkan pada anda bagaimana saya menyediakan satu post untuk satu hari. Okay, satu hari dekat Facebook saya, dekat fan saya. Okay, okay.
apa yang saya nak buat, okey, okey, so apa yang saya nak buat, saya akan buka saya punya Telegram, okey. Dalam Telegram saya ni ada dua group yang saya nak kongsikan dengan anda. Satu Tun Excel Gerilla dan juga Usahawan Pencetus Umah. Okey. So sebenarnya bahan untuk saya bentangkan kat sini sebenarnya boleh dapatkan dekat, boleh, kita boleh dapatkan dekat melalui bahan-bahan macam ni lah, Telegram, WhatsApp dan sebagainya lah. Okay, so kita pergi pada Hootsuite kita. Kita pergi pada compose message. Okay, sekarang ni kita, saya akan terang kepada anda satu, dalam tempoh satu hari. Sekarang jam pukul 9.43. Okay, ada pendapat mengatakan yang paling baik untuk post adalah 2 jam sekali. So maknanya kalau pukul 8, pukul 10, pukul 12, pukul 2, pukul 4, pukul 6, macam tu. Tapi masa-masa tu apa yang nak kita post, nak kita post adalah mengikut kesesuaian masa tu lah. Okay, so sekarang ni kata jam saya 9.43. Okay, apa yang sesuai? Sesuai waktu ni adalah sembahyang duha. Kebetulan pula kat sini, dekat dalam Telegram saya ni ada tazkirah duha. So saya pun copy. Kita copy dan kita paste. Okay, untuk jadikan dia lebih apa nama, interesting lah, untuk lebih menarik. So kita edit sikit lah. Okay. Okey, satu hari tanya guru. Okey, kita edit ikut kita punya kesesuaian lah. Kita punya, okey. Okey. Okey, siap. Siap satu post. Bila saya nak post? Okey, saya post jam 10. Okey, jam 10. Jam 10 pagi ya, sebab ni cerita pasal waktu duha. Mungkin kalau anda nak masukkan link anda, so anda boleh masukkan link website anda. Mungkin dengan cara tu bernama website kita pun boleh jadi, boleh apa nama, diviralkanlah. Dan juga okey, kalau katakan saya masukkan website saya sini, so dia akan satu tu, kalau orang share dia akan lebih jadi SEO, dia akan naik, lebih naik lah macam tu kan. Okey, so schedule saya dah set kan pukul 10. Ada link lain, kalau ada anda ada nak masukkan link tambahan, link affiliate dan sebagainya, so anda boleh link kat sini lah. Okey, so kita klik schedule. Okey, so ada pukul 10. Okey, lain pukul 12. Okey, pukul 12. Mood dia, mood kalau nak masuk juga, nak masukkan jugalah untuk promosi produk anda. So katakan saya ambil daripada Tone Excel . Saya ambil Tone Excel. Okey, yang mana sesuai? Ada gambar ya, okey. So ada gambar, saya savekan dulu. Okey, so picture saya bagi. For the Telegram, dan saya save. Okey, saya save dulu di situ. Okay, so compose message. Okay, dan biasanya apa nama, dalam pukul 12 ni orang sibuk nak makan tengah hari kan. Tapi
budaya sekarang, ni saya nak kongsi dengan anda, budaya sekarang orang makan tengah hari tetapi dalam masa yang sama dia buka Facebook. So kita sediakan awal-awal apa nama untuk bahan bacaan dia sewaktu dia makan. Itu. Jadi kita kongsilah kat sini. Saya ni saya kongsikan gambar. Kemudian saya masukkan ayat saya sikit lah. Okey. Apa lagi? Okey, ni kita boleh create sendirilah apa lagi. Tak minat ke nak tambah income sambil berjimat? Teng teng teng. Tag website anda lah. Okey, contoh dia. Ada gambar dan juga ada website. Okey, so kemudian kita pergi kepada scheduling. Kita pergi okey, tadi saya cakap pukul 12, so kita setkan pukul 12 untuk bacaan kawan-kawan kita waktu makan tengah hari kan. Okey, 12 AM ke PM? PM maksudnya. Okey. PM tengah malam, AM, okay, 12 AM dan kita set schedule, okay. Oh tak boleh, PM eh, PM, sorry, okay. Aha, okay, so dah siap lah. Itu maknanya dia akan tak post kepada tiga bahagian ni lah. Kalau anda nak buang pun boleh, so klik delete saja, okay. Itu untuk makan tengah hari. Okey, kemudian pukul 2 petang. Okey, 2 petang biasanya mood orang masuk kerja. Okey. Dan mungkin dalam keadaan mengantuk sikitlah. Kalau nak baca ayat panjang-panjang memang sangat tak sesuai lah. Okey, nak baca macam tazkirah yang kita buat ni. Okey, tazkirah duha kita buat panjang. So memang sangat tak sesuai. So kita ambil yang ringkas-ringkas saja. Okey, bahan dia sama ada anda boleh ambil daripada grup Telegram ataupun grup WhatsApp anda. Okey, grup WhatsApp nanti saya tunjukkan macam mana lah. Okey. Ni syukur alhamdulillah jualan. Okey, mana mungkin satu tips lagi yang paling baik adalah bila kita postkan mengenai diri kita lah. Okey. Saya nak tunjukkan kepada anda. Okey, ataupun contoh dia macam ni lah. Okey, tadi kita makan tengah hari kan. Mungkin ada orang dia suka share apa yang dia makan waktu tengah hari kan. Okey, so jadi mungkin dekat sini pun kita share lah apa yang kita makan tengah hari. Walaupun sekarang ni baru jam pukul 10, kita belum makan tengah hari lagi. So apa yang kita boleh buat, kita sekadar kongsikan dengan kawan-kawan kita makanan. Mungkin tak makan tengah hari hari ni, tapi kita dah makan tengah hari tu hari semalam. Okay. Contohnya saya ada satu gambar. Ni gambar saya makan tengah hari hari semalam, hari kemarin rasanya. Okey. Entah ya. Okey, ni menu makan tengah hari lah. Cek. Okey, so saya apa nak saya nak buat hari ni, saya akan buat apa nama satu post mengenai menu makan tengah hari. Okey, so makan tengah hari ni gambar yang saya ambil 2 hari hari semalam okey, hari semalam. Okey, yang mana isteri saya masak di rumah lah. So kita cerita pasal peribadi kita sikit lah. Okey, apa nama menu diet dimasak disediakan ya, disediakan oleh Abu. Menu makan tengah hari ya. Okey, so saya tak tulis lah hari ni kan. Ha, so saya tulis cuma menu makan tengah hari je. Okey. Bukannya menipu, tapi
muslihat lah kan. Muslihat dia kat situ lah. Kalau kita tulis menu makan tengah hari hari ni, mungkin dia tu ayat menipu lah kan. Okay, so kita tulis menu makan tengah hari. Okay, Dai Akin. Okay, disediakan oleh rumah. Okay, sempena musim rumah cuti sekolah ni, banyak masa dia nak sediakan makan dan sehat. Sehat. Okey, bagi sikit. Terima kasih ibu. Okey, ha, simple je. Okey. Okey, tapi anda kena check kan, kalau kat sini tengok ayat dia tak sesuai untuk Twitter. So nanti mungkin kita akan delete lah untuk Twitter kan. Apa nama, okay, kat sini pun kalau anda rasa nak tambah link website anda apa semua sebagainya, terpulang lah kan. So kalau tak nak, so biarkan, dan cuma tambah gambar lah. Saya ambil gambar. Okay, ni menu makan tengah hari saya hari semalam. Dan cuma saya tulis kat sini menu makan tengah hari sahaja, eh. Okay, dan sementara kita tunggu siap upload tu, kita schedule, kita target pukul 2. Pukul 2. Okey, pukul 2. Masa sebab dia berebut dengan gambar ni kan. Dua suku pun okey lah kot kan, ha, dua suku okey lah. PM eh. Okey, PM. Dan kita just click schedule. Okey, menu makan tengah hari bla bla bla. Okey, kalau rasa tak nak masukkan dekat apa nama Twitter, so boleh delete lah. Okey, sekarang pukul 4. Okey, pukul 4 ni adalah mood satu orang nak balik kerja. Okey, mau balik kerja pukul 5 kan. Okey. Mungkin dalam keadaan kelang kabut sikit. Mungkin kadang-kadang pukul 4 ni, ada orang pukul 4 ni dia time dia rehat sikit waktu office. Ada orang time ni lah dia akan rushing buat kerja lah. So kita imbal balik je lah kan. Mungkin sesuai time ni, nombor satu kita sesuai untuk buat promosi. Okay, pada orang yang dah relax, dah tak ada kerja, mungkin sesuai untuk kita bagi bacaan santai. Ataupun kadang-kadang ialah orang pukul 4 ni kadang-kadang dah stres kerja, so kita buat lawak sikit, ha, kan? Kita just cari yang humor lah. Okay, cari yang humor. Okay. Sekejap. Okay, so kita, saya akan masukkan cerita yang humor. Okay, so saya jumpa satu koleksi dalam Telegram saya. Okay, ni cerita humor, panjang sikit. Okay, tapi maknanya sesuai untuk yang dah habis kerja. Tapi yang mungkin yang sedang kerja, mungkin dia tak baca lah kot kan, tengah sibuk tu. Tapi kalau dia nanti dia balik kerja, so dia akan baca lah. Mungkin dia akan baca. Okay, paling kurang pun dia akan like ataupun dia akan share macam tu, ha. Okay. Okay, anda boleh edit sikit lah kalau anda nak edit. Ataupun saya nak edit. Okay. Okay, kita edit sikit. Okay.
Okey. Oh, sebab terlalu panjang. Semua negatif ya. Facebook negatif. Okey, yang seterusnya kita schedule kan masa dia. Okey. Kita ambil pukul 4. Okay, kalau anda nak lebih menarik, mungkin anda boleh masukkan gambar lah. Okay, so just Google lah, cari kan, cari seorang tua lah kan. Okay. Gambar siapa nasib lah kan. Ataupun kalau ada, anda ada apa nama, ada gambar orang tua yang anda kenali, so pun ni lah, ikut sesuai yang lah gambar tu kan. Okay. Siapa nak kena? Okay. Ha, ni comel sikit sebab cerita lawak kan. Okay, so save. Okay, dan dekat sini 4.4 lah kita set. Dan okay, saya pun upload gambar yang kita dah simpan tadi lah, pakcik tua ni. Okay, ya, cerita pasal pakcik tua. So saya masukkan gambar pasal pakcik tua. Schedule pun dah pukul 4. Okay, pun klik schedule. Oh, okay, sorry, PM eh. Okay, petang, 4 petang. Okay, so siap lah. So nanti pukul 4, saya pun boleh tengok lah post saya ni, ada orang like dan sebagainya lah. Contoh ni tadi pukul 10, sekarang ni dah 10.21. Saya tengok tazkira duha saya, okay, dah ada 2 like. Okay, so dia like ni bukanlah apa. Satu dia ialah untuk SEO, kemudian engagement. Okay, engagement. So bila nak apa nama, nak buat iklan. Okay, so kita boleh buat iklan selepas pukul, mungkin pukul 6 pula. Okay, pukul 6 kita buat iklan. Okay, saya ambil satu iklan yang bisnes yang tengah saya run sekarang. Saya copy daripada, okay, daripada Telegram Tun Excel Gorilla ni. Saya nak ambil satu contoh daripada grup Tun Excel saya ni, ringkas dan padat. Okay, so saya copy. Ni saya untuk saya buat promosi lah. Pukul 6 saya buat promosi pula. Okay, PM saya. Tu je, simple je, PM saya. Okay, so klik pada schedule. Saya ambil pukul 6 petang. 6 petang. Dan saya klik schedule. So dah ada siap pukul 6. Okay, apa lagi cara lain? Okay, cara lain yang saya boleh kongsikan dengan anda. Okay, katakan anda nak ambil Ifan Hairi. Okay, kita tengok post daripada Ifan Hairi. Saya nak copy. Ini teknik. Okay, satu teknik yang saya boleh kongsikan anda. Bukannya kita copy paste. Okay, kalau boleh juga kalau copy paste, so kita masukkan nama dia. Okay, tapi kita cuma cari idea nak tulis apa lah. Okay, so okay, tengok kat sini.
komen. Satu kita boleh tengok dekat komen, satu lagi kita boleh cari dekat post daripada Ifah Hairi. Okay, contohnya saya kat sini lah. Okay, kita copy dulu, copy dan kita pergi kat Hotsuit, kita paste. Okay, apa yang perlu kita buat, kita cuma tukarkan ayat dia 100% jadi ayat kita. Okay, okay, so kena baca dan faham dululah. Kita baca faham dulu, kemudian kita edit dan jadikan ayat kita. Tapi kalau kita nak copy paste ke kat sini, just type kat sini, mungkin type hashtag Irfan Khairi. Ha, okay, terus boleh, nanti dah boleh post lah. Okay, tapi saya nak jadikan ayat ni ayat kita punya. Okay, so cuma edit. Manusia tidak maksum, termasuklah para pelanggan, niaga. Kita tak mampu mengelak kesilapan, terutama di kawalan kita sebagai usahawan. Anda kata kita marah, dikritik, bersaing, maafkan saja mereka. Ia lebih baik bermikirkan. Okay, maafkan adalah fitrah. Saya lebih sabar. Okay, so saya edit sikit ayat ni. Ayat dia, ayat daripada mencarah saya tu, copy, paste and edit. Okay, so nak masukkan nama dia, pengarah, nama sumber asal pun boleh. Okay, apa yang kita buat? Okay, situasi biasa berlaku. Okay, kesilapan bukan kawalan kita. Mungkin usahawan dimarah, okey, kita tengok ya. Dimarah, kena marah, kena kritik. Jumpa pelanggan cerewet itu perkara biasa. Oh, biasa. Okey, bak kata sebuah lagu. Lagu sekarang kan, Let It Go. Maafkan saja mereka. Okay, situasi biasa berlaku. Siapa sebagai usahawan, kita kena marah, negatif dan jumpa pelanggan yang cerewet, itu perkara biasa. Let It Go, maafkan saja. Ingat ambil pot sampai simpan dalam hati, itulah lumrah dalam perniagaan. Boleh jadikan ia sebagai satu dorongan untuk membaiki apa yang kita kurang. Berarti sehingga merana diri. Okay, simple je, nasihat. Okay, ataupun ayat ni sebenarnya kita cuma dapatkan idea. Saya cuma tadi dapatkan idea saja daripada Fahri, tetapi kemudian saya tukar apa nama ayat tersebut dalam bentuk ayat saya sendiri. Okay, so saya schedulekan dia pukul 8 malam, 8
8:30. 8 malam ni time orang tengok berita. Okay, so biar dulu. Lebih kurang okay, 8:35 lah. Nanti pukul 9 dah habis berita. Orang akan buka balik Facebook kan. Okay. So PM juga 8:35 PM. Dan saya setkan dia schedule. Okay, dah siap. Ha. Lepas tu untuk sebelum tidur pula. Okay, sebelum tidur ni, okay, sebelum tidur ni saya ada satu rahsia lah. Yang mana kadang-kadang bacaan yang kita berikan pada pelanggan kita atau fans kita atau kawan-kawan kita, dia akan bawa ke dalam tidur. Okay, so kita kena cari satu idea ataupun satu ayat yang boleh mempengaruhi mereka ni untuk orang kata apa ya? Ayat dia dalam keadaan subconscious mind. Okay, subconscious mind kita gunakan teknik minda bawah sedar untuk apa nama, mungkin dia beli barang kita lah macam tu. Kan? Okay, so apa idea dia? Saya pun kena. Okay, saya nak cari idea tu di fan melalui fanpage Dr. Azizan pula. Okay, Dr. Azizan ni kan cerita pasal kuasa minda dan sebagainya kan. Okay, kita tengok apa teknik dia yang ada lah. Tengok, kalau dia pun Dr. Azizan pun dia selalu buka cerita pasal diri sendiri penat. Tengok kalau 3000 like komen 100 lebih. Ni kira golongan otak lah kan. Okey. Okey, ni salah satu contoh yang saya boleh dapat pada fanpage Dr. Aziz Usman. Okey, tengok tips klinik usahawan pelaburan. Okey. Saya kongsikan segala ilmu perniagaan yang tak bimbang jika ilmu ini ditiru oleh orang lain, kerana semakin ramai yang diajar maka lebih berkat ilmu tersebut. Ini merupakan salah satu rahsia kejayaan perniagaan. Esok memula program. Dia masukkan hari esok punya program. So benda ni dia akan, ayat yang atas ni, kawasan atas ni, dia akan mungkin ni mungkin kataan yang nama ayat ataupun perenggan yang terakhir yang dibaca oleh kita punya fans ataupun friends ataupun followers. So dia akan bawa ke dalam alam tidur lah kan. Dia akan bawa ke ke minda bawah sedar kita. So hari esoknya mungkin bila dia baca sekali lagi post ni, dan dia akan contact macam tu kan. Okay, tu idea dia. Okay, so apa yang kita nak buat dengan perniagaan kita? Contoh saya, saya pun tak ada idea juga. Saya terpaksa ambil daripada Tun Excel punya group. Okay, saya dah jumpa. Okay. So saya paste. Okay, kat atas ni selamat malam kawan-kawan. Ada sesuatu yang saya ingin kongsikan. Okay, luangkan sedikit masa untuk baca sebab tak rugi pun. Okay, mungkin gajian dah tak cukup. Ini antara orang kata dia akan berfikir sewaktu sebelum tidur kan. Sesuai lah. Rahsia income unlimited. Okay, dengan bersantai. Okay, type nak untuk mengetahui informasi yang seterusnya. Okay, so nanti bila dia balas tu saya akan reply balik lah. Okay, so saya akan schedulekan dia. Tadi last pukul apa? 8:35. So saya nak schedulekan dia pukul 10 suku lah. Terpulang lah kan. PM
Saya klik schedule. Okey. Itulah contoh dia. Okey, ni idea yang saya dapat daripada Dr. Azizan. Okey, kemudian saya masukkan ya. Okey. Macam ni lah. So kalau anda rasa anda nak copy paste terus pun boleh kan. Ayat dia macam ni. So bawah ni dah type lah. Hashtag Azizan Osman. So anda pun boleh copy juga kan. Rasa tengah pagi lah kata kan. Nak ni kan. Masa malah. So saya schedulekan dia pukul. Pukul 12. Memang kapasiti untuk orang baca tak ada, tapi kadang-kadang post ni dia akan keluar juga pada pukul dia akan keluar juga pada pagi esok dia kan, so orang akan baca lagi lah. Orang akan baca pagi esok lah. Okay, 3 bulan letak pukul 12 PM, saya pun just click schedule. Sebenarnya banyak bahan ya. Sekarang ni ialah zaman IT. So jangan risaulah pasal nak tulis apa semuanya. Cuma apa yang perlu kita tahu, kalau boleh dapatkan 2 jam sekali kita buat sediakan post dia. Okey. Kemudian tips lain ada satu tips dia kata bagi 2 jual 1. Bagi, ada yang pendapat kata bagi 3 jual 1, ada kata bagi 4 jual 1. Apa maksudnya tu? Bagi 2 kali ilmu. Contohnya ni saya bagi 2 ilmu, so saya jual 1. Saya bagi 2 kongsi 2, 1, 2, saya jual 1. Saya ini saya bagi 2, saya tak ada jual lagi. Esok mungkin saya jual pula. So tu maksudnya auto post, maknanya kita boleh setkan awal-awal dah siap. So walaupun kita tengah buat benda lain pun, secara automatik pun dia akan post. So kalau macam kita nak share aktiviti kita semasa, so boleh kita sharekan terus lah macam tu. Just kalau kata nak ambil gambar, snap gambar, waktu tu post macam biasalah di apa nama, di Facebook, handphone dan sebagainya. Okay. Seterusnya, okay, apa yang saya nak kongsikan dengan anda? Okay, seterusnya apa yang saya nak kongsi dengan anda adalah ada 2 perkara ya, 2 item yang saya akan kongsikan. So apa yang perlu anda buat, anda buka balik Google dan type Hootsuite. Sebab saya tak, sorry lah mak, saya tak jumpa dia kat sini. Macam mana nak pergi dekat dia punya blog, apa nama, website Hootsuite ni. Okay, so dekat sini anda pergi pertama sekali kita pergi pada compare plans. Okay, saya nak, cuma just nak cerita je lah. So apa yang kita guna adalah free. Kita gunakan sosial, tiga sosial media. Tapi kalau anda ambil pro, lebih kurang RM8.99 per month. Ini untuk apabila anda bayar setahun. Okay, kalau anda bayar bulan-bulan, boleh gunakan PayPal ataupun kad kredit. So harga dia RM9.99 sebulan lah. Okey. Kemudian yang kedua yang saya nak cerita dengan anda, okey, ha, tengok. Kelebihan Hootsuite ni anda boleh gunakan di Android, okey, ataupun di apa nama, iPhone kan. Okey. So Hootsuite ni anda boleh, kita boleh apa nama, tambah, mana anda cuma cari, buka Google Play anda dan juga tambah Hootsuite. Situlah rahsia ni, bagaimana kita nak buat, nak setting post menggunakan apa nama, nak ambil post daripada WhatsApp kan. Daripada WhatsApp kita ambil, kita just copy, kemudian kita pastekan dekat Hootsuite Android. Okey. Lain, oh, saya lupa nak cerita di ruang publisher. Okay, sorry. Okay, di ruang stream ni pun anda boleh masukkan tambahnya beberapa perkara kat sini. Extreme, anda boleh extreme sama ada klik tambah dekat sini extreme. Okay, home feed dan sebagainya. Okay, contohnya saya nak tengok dekat fanpage saya, wall post. Saya klik tambah dekat sini. Okay, wall post. Okay, so apa yang berlaku, kita akan tengok wall post saya ada dekat sini. Ok,
Okay, sebab fanpage ni sebenarnya jarang saya guna dah sekarang kan. Sebab terlalu sibuk sangat, saya banyak guna pada page biasa saja. So ataupun kita boleh tengok dekat sini, just klik je kat sini pun boleh. So news feed. Maknanya dekat tak adalah boring, maknanya kita nak baca Facebook pun boleh baca dekat sini je. Okay, dengan melalui hot suite je.